Hizbullah, pasukan Lebanon merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukannya menyerang dua situs Israel pada Minggu 3 Maret 2024. Dalam video yang diunggah di Telegram tersebut, Hizbullah memperlihatkan efek serangan yang ditimbulkannya. Pada video pertama, terlihat Hizbullah menyerang situs Jalal Alam di perbatasan Lebanon. Terlihat serangan itu menimbulkan ledakan dahsyat di situs tersebut. Di video selanjutnya, pasukan Lebanon memperlihatkan serangannya di situs Metula. Tak kalah dari serangan sebelumnya, serangan rudal Hizbullah itu juga memicu ledakan besar di situs tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.